Oke guys, balik lagi sama gue Sandro. Pada video kali ini gue bakalan modifikasi salah satu mobil keluaran dari Ford ya. Ford buatan Amerika. Gue bakalan modifikasi mobil Ford Mustang yang kayak gini. Oke lah, kita modifikasi dari standar sampai mirip sama yang Shelby GT500 ya, yang kayak gini. Walaupun ntar nggak terlalu mirip-mirip banget, gue usahain biar kayak mirip gitu. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini dan terus pantengin channel ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya. Oke, langsung aja di sini kita pilih tuning gate inspired. Langsung aja di sini kita cari mobilnya ya, yang di les ad Ford. Nah ini dia Ford Mustang, tulisannya sini 12 ya, berarti 2012. Oke, langsung aja ya kita klik mobilnya. Oke guys, masih proses. Nah ini dia ya, tampilannya masih standar banget. Oke, langsung aja di sini kita cat dulu mobilnya. Di sini gua warnain warna silver. Nah kayak gini. Sebenarnya peleknya nggak usah diganti, udah keren ya. Tapi ya harus diganti lah, biar mirip-mirip dikit gitu sama Shelby GT500. Oke. Dan seperti biasa di beberapa mobil di 3D tuning ini ada yang bisa langsung diganti peleknya sekaligus. Tapi karena ini less add, jadi peleknya bisanya diganti satu-satu, jadi yang depan dulu baru yang belakang. Oke, kita ganti pelek yang depan dulu ya. Di sini kita pencet aja yang all brand biar kita bisa pilihannya banyak. Kalau pelek nggak usah mirip-mirip lah. Oke, yang penting keren ya. Di sini ada BBS, ada Work, ada Fossen, ada Borbet, Oz. Nah, ini ada nih ya, cocok nih. Mugello PSY. Oke. Okay. Ring 20. Peleknya berarti 20 inci ini, oke. Okay. Nah, kayak gini ya. Ini untuk pelek depannya udah keganti. Dan jangan lupa kita ganti cakramnya ya. Di sini ada Factory, ada Brembo, ada Wilwood. Kita pakai yang Brembo aja. Dan jangan lupa pala cakramnya seperti biasa kita cat warna merah, oke? Okay. Nah, di sini udah keganti ya. Pala cakramnya teman-teman bisa lihat warnanya merah. Oke, okay, di sini ada front tires yaitu ban. Di sini ada Factory, ada Goodyear, ada Pirelli, dan ada Toyo. Oke, kita pakein aja yang Pirelli ya. Oke, keren gitu, Itali banget ya. Nah, oke. Dan di sini ada rear wheel, pelek belakang. Kalau depannya tadi pakai yang Mugello, yang belakangnya juga harus pakai yang Mugello sama. Oke. Oke, pelek belakangnya udah keganti ya. Sini ada rear brake, kaliper belakang, remnya, rem cakramnya ya. Sama kayak di depan, kalau yang depan tadi pakai yang Brembo, berarti yang belakang harus pakai yang Brembo juga. Dan seperti biasa kita cat pala cakramnya warna merah ya. Oke. Ini grafiknya juga bagus banget nih. Pokoknya yang less add itu mobil yang less add tadi yang paling pertama tadi adalah beberapa mobil yang mobil-mobilnya itu grafiknya HD dan banyak banget part buat modifikasinya. Oke, langsung aja. Di sini ada rear tires yaitu ban belakang. Kita samain aja pakai yang Pirelli ya. Oke. Dan di sini ada bumper depan. Coba kita pakai yang Shelby GT, ada nggak? Ada GT nih, GT1, GT2, GT3.
Shallon. Nah, ini ada Shelby ya. Oke, kita pakein aja yang Shelby. Ini tampaknya dari yang Shelby GT ya. Shelby doang sini, bukan Shelby GT. Oke. Langsung aja di sini kita ada front bumper Chanart, enggak usah kita pakein. Di sini ada front bumper lips, sejenis tambahan lagi di bawah bumper depan ya. Di sini ada aftermarket, ada carbon creation, dan yang lainnya kekunci, ada e-carboy. Coba kita pakai yang carbon creation. Oke ya, keren ya. Cuman kita warnain aja, warnanya hitam. Oke, lanjut ke front bumper splitter, tambahan lagi di bawah bumper depan, cuman dia model-modelnya tuh kayak ngegantung gitu. Nah kayak gini, gak usah kita pakein ya, karena ini bumpernya udah keren, gak usah kita pakein lagi, jadi aneh gitu. Dari sini ada front number plate, yaitu jenis kayak plat nomor, plat nomoran. Oke lah, kita pasangin aja di sini 3DT2. Di sini ada rear bumper. Di sini ada GT ya. Coba klik kita yang GT. Woi, mufflernya kelihatan tuh ya. Mufflernya dua lubang. Dan di sini ada yang Shallon, ada yang Shelby. Kalau yang depan tadi pakai yang Shelby, berarti yang belakang harus pakai Shelby juga dong. Oke. Biar sama. Nah ini dia, udah pakai yang Shelby ya. Oke, langsung lanjut kita ke rear bumper Chanart, kita nggak usah pakaiin. Rear bumper diffuser juga kita nggak usah pakaiin, dan rear bumper lips juga kita nggak usah pakai ya. Di sini ada rear number plate, yaitu plat nomor, plat nomoran kayak yang depan tadi. Oke, kita pakaiin aja yang 3DT2 biar sama kayak di depan ya. Nah, di sini ada muffler. Banyak yang kekunci nih guys, ada 3DT, 3DT2, 3DT3, Borla. Oke, kita pakein aja yang Shelby. Mana Shelby? Oh, ini. Oh, udah pakai yang Shelby dari waktu ganti bumper, guys. Oke, di sini ada seat kit. Kita pakein yang mana nih? Kita pakein yang GT aja kalau gitu. Seat kit itu adalah bumper samping bawah pintu, oke? Cuman kalau pakai yang GT itu kayaknya kelihatan kaku banget ya guys. Nah itu, kita pakein aja yang Shallon deh. Coba Shallon, kayak mobil Shallon S7 ya. Di sini ada yang MRT, coba kita MRT ya. Nah ini aja nih, yang MRT ini keren ya, nggak terlalu kaku gitu bentuknya. Oke, di sini ada seat lips, kita pakein aja yang 3DT2. Cuman lihat kayak panjang banget ya, 3DT aja nih yang pertama. Oke, kita lips kita warnain aja hitam. Oke, lanjut ke set Chanart, kita nggak usah pakaiin. Dan di sini ada front fender flares, coba kita pakaiin ya. Ini sejenis kayak tambahan body kit gitu di fender depan. Kita pakaiin aja yang muscle white 2, coba. Cuman kelihatan aneh ya, cuman kekurangan satu 3D tuning nih. Kalau kita pakein kayak semacam fender flares ini, nggak bisa kita atur gitu bannya gitu. Harusnya bannya harus agak sedikit lebih keluar, cuman ini jadi aneh kalau misalnya bannya nggak terlalu keluar. Jadi kita cari aja front fender flaresnya yang tipis. Oke, sini ada muscle white 1. Nah ini tipis ya, kita cari lagi lah yang sampai bawah gitu.
di sini ada glider white. Kita pakein aja yang new school white 1. Cuman gak kelihatan sampai bawah banget gitu guys ya. Jadi kurang gitu. Di sini ada yang glider white 1, coba deh. Kita pakein yang ini. Tes bagus enggak ya? Sama guys. Di sini ada Yurlock white 1. Nah ini aja ya, kayaknya ramping gitu. Oke lah, langsung di sini ada rear fender flares. Kita samain aja yang di depan ya, pakai Yurlock white 1 buat fender belakangnya. Nah jadi agak sedikit keluar gitu ya, cuman bannya nggak bisa keluar gitu. Oke, langsung kita di sini ada body kit, kita nggak usah pakein karena kita custom sendiri. Kalau misalnya kita pakein body kit ini, misalnya kita pakai yang GT, dia GT semua. Kita pakein yang Boss, Boss semua. Kita pakein yang Silent, Silent semua. Oke, kita nggak usah pakai. Dan di sini ada headlight. Headlight itu adalah lampu depan ya. Di sini ada factory, factory 2 yang smoke, Shelby. Kita pakein aja yang Shelby ya. Kelihatan banget gitu, kayak kristal banget, kristal Pro G kayak ini. Kalau misalnya kita zoom nih, kayak proyektor banget gitu lampunya. Oke, langsung aja di sini ada tail light. Tail light ada factory, factory 2 yang smoke, Shelby itu kayak pakai semacam list ya di samping-sampingnya. Nah, kayak gini kalau pakai yang Shelby. Dan di sini kita bisa lihat ada spoiler ya. Spoiler di sini ada 3D carbon, carbon 2, carbon 3 sampai karbon 6. Ini roof spoiler ini penutup di kaca belakang ya, di kaca belakang yang di atasnya. Oke, kita pakein aja di sini yang 3D carbon 3. Oke. Cuman terlalu mendengak gitu. Gue pengennya yang sama rata sama kaca. Oke, kita pakein aja yang 3D carbon 2. Nah ini udah sama rata ya sama kaca ya. Dan di sini kita warnain aja, warna hitam lah. Oke. Di sini ada spoiler belakang nih. Spoiler kita pakein aja yang, coba ya, yang 3DT. Nah kayak gini aja deh, udah simple. Cuman kayak nggak kelihatan pakai spoiler ya. Dan di sini juga ada yang GT. Di sini ada GT doang, ada GT 2, ada GT 3, ada GT 4. Nah, di sini ada yang Shelby, kita pakein aja yang Shelby ya. Oke. Nah, ini dia nih ya. Kita pakai yang Shelby dan kita warnain warna hitam ya. Oke. Oke, di sini ada hood. Hood itu adalah kap mesin ya. Di sini ada factory, ada Boss, ada Cobra 2. Oke, kita cari yang mirip sama kepunyaannya Shelby GT 500 tuh. Di sini ada Silent Shelby. Oke, di sini ada Shelby 2 ya. Sini ada Shelby 2. Nah, ini dia. Keren banget ini kap mesinnya. Nah, gini. Muscle car itu harus banyak itu bolongan-bolongannya itu di depannya. Buat sirkulasi angin itu. Wah, sih. So tahu ya. Di sini ada front fender. Cuman ada factory aja. Oke, langsung aja ya. Di sini ada side mirror, yaitu kaca spion luar yang kanan yang kiri. Di sini ada factory 3DT semua custom. Kita pakein aja yang factory carbon, guys. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, di sini spionnya udah berubah ya. Tuh. Oke. Dan di sini ada body fan, yaitu ventilasi samping ya. Ventilasi samping yang di belakang pintu tuh ya. Oke.
Di sini ada grill. Kita cari yang mirip banget sama Shelby GT500. Kayaknya yang ini nih ya. Ada sejenis tambahan lagi kayak dua buah lampu. Oke, langsung aja di sini ada rope scoop, yaitu kayak lubang sirkulasi angin juga, cuman di atas atap. Oke, langsung aja sini kita pakein aja deh yang AVS2. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di atapnya udah ada lubang sirkulasi anginnya tuh yang dua biji. Kita warnain aja sini warna hitam. Anggap aja itu warnanya karbon, karena di sini nggak ada pilihan warna karbon, adanya chrome. Oke, langsung kita ada tint glass. Oke, sebelum tint glassnya kita pasang, kita cat dulu aja deh interiornya ya. Di sini interior cuma factory aja. Terlihat tuh dari bangku-bangkunya itu ya, yang di dalam warnanya masih putih. Gua nggak terlalu suka warna yang terang. Kita warnain aja warna hitam ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa kita ganti ini warna interiornya, cuman nggak bisa lihat ke dalam gitu. Nah, di sini kita pakein warna abu-abu, beige, asik, merah. Oke, kita warnain aja warna hitam ya, biar nggak cepet kotor. Oke, kita balik lagi, kita pakein lagi nih ya kaca filmnya. Ada factory 20, 40, sampai 100. Oke, kita pakein aja yang factory 60. Nah, di sini warna kaca filmnya bisa diwarnain kayaknya. Oke, warnanya hitam ya kaca filmnya. Langsung aja di sini ada roof, yaitu atap ya, plafon luar. Gak usah kita warnain ya. Di sini ada trunk light, bagasi belakang. Di sini kita pakein yang GT ya. Kalau kita pakai yang GT itu yang berubah cuman emblemnya aja. Oke. Di sini ada finials. Oke. Kalau misalnya mobil ala-ala Amerika tuh biasanya tuh pakai garis gitu ya kan. Kita cari yang semirip mungkin sama Shelby GT500 ya. Di sini kita pakaiin aja dulu strip pertamanya. Dia pakai 2 strip ya. Kita pakaiin yang strip 3 nih. Oke. Nah, di sini kita warnain warnanya biru ya. Nah, kayak gini. Oke, keren banget ya. Oke, kita kembali. Kita pakein lagi yang di depan bumper ya. Kalau tadi strip 3, kita pakein juga yang di strip 3. Di sini kita warnain seperti biasa, warnanya biru sama ya. Oke. Oke, buat di atapnya sama ya. Kita pakein yang strip 3 juga. Warnanya sama biru. Oke. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Oke. Sampai belakang nih, guys. Di sini ada di trunk. Oke. Di atas bagasi sama strip 3 juga. Warnanya biru ya, sama ya. Dan di bagian bumper belakang sama ya, strip 3 juga, warnanya biru. Oke, langsung di sini ada rear louver, semacam kayak variasi penutup kaca belakang ya, kayak keray gitu. Di sini ada 3DT sampai MRT, 3DT-nya sampai 3 macam, dan ada yang MRT. Di sini ada yang 3DT, coba kita pakein dulu. Kayak keray banget gitu guys bentuknya. Nah, yang 3DT 2 boleh deh nih. Tapi nggak kelihatan kayak make ya. Sini ada yang 3DT 3.
okay lah, kita nggak usah pakaiin, langsung aja di sini ada front light cover. Front light berarti lampu depan ya. Semacam kayak garnish aja, okay, kita nggak usah pakaiin ya. Di sini ada rear fender decal, yaitu semacam stiker ya di fender depan, di fender belakang rear. Kita nggak usah pakaiin stiker lah, langsung aja di sini ada tail light cover, bezel ya buat lampu belakang. Tapi kayaknya buat lampu belakang ini kan udah pakai yang GT tadi, jadi kita nggak usah pakaiin lagi bezelnya. Di sini ada factory body ya, kok pilihannya cuman factory aja, dan dah habis. Di sini ada suspensi, kita bisa atur ya ketinggian mobilnya. Oke, kita turunin aja kurang lebih 15% dari 100%. Dah kayak gini aja udah jadi ya, Ford Mustang Shelby GT 500 versi gua. Oke, dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan seperti biasa kalau teman-teman ada masukan atau saran, teman-teman langsung aja bisa komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya.